لا اله الا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa ashabi <tuh> para pemirsa yang berbahagia pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah Allah masih memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu walaupun dengan cara online ini dan mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Selawat serta salam kita sampaikan buat teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, handai tolan insyaallah termasuk kita, kita pengikut yang hadir pada <tuh> hari ini. Dan di tengah-tengah era pandemi ini kita tetap hadir untuk menyelenggarakan ceramah Ramadan online ini dan pada saat ini, kita mengambil tema tentang sinergi ilmu filsafat dan agama di era pandemi. Para pemirsa yang berbahagia, sengaja kita membicarakan tentang sinergi ilmu filsafat dan agama di era pandemi itu, mengingat bahwa e, ketiga bidang ini e, memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Namun, pada kesempatan ini, kita coba melihat bagaimana. Perpaduan di antara ketiga kekuatan ini menjadi sesuatu yang baik. Kata sinergi bisa memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah menggabungkan beberapa kekuatan untuk mencapai hasil yang optimal, <tuh> atau bisa juga dilihat sebagai cara mengelola dua atau beberapa kekuatan menjadi satu tujuan tertentu. Dan tentu, yang paling penting adalah bagaimana memadukan beberapa kekuatan yang selama ini terpisah menjadi satu energi. Sebab kata sinergi itu dari kata sin dan energi. Nah, maka itulah yang kita maksudkan dengan uh, sinergi itu tadi. Yang pertama, kita mencoba melihat bagaimana ilmu sebagai sebuah energi atau sebagai satu kekuatan yang sangat penting itu sangat dipentingkan di dalam pemikiran Islam, terutama dalam Al-Qur'an sebagaimana yang termaktub dalam surat Ar-Rahman ayat 33 di sana Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ma'asyaral jinni wal insi in istatoktum an tanfuzu min akbaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzu illa bisultan Wahai jemaah jin dan manusia jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi maka lintasilah kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan sultan atau kekuatan Kata sultan mengandung tiga makna di sini. Yang pertama adalah kekuatan untuk menguasai satu perkara. Di dalam kehidupan kita ini kadang kadang kita dihadapkan pada banyak, banyak, perkara dan satu perkara yang bisa kita kuasai berarti kita sudah memiliki satu kekuatan yang disebut dengan sultan. Yang kedua, kata sultan itu bisa diartikan juga sebagai kekuat, kekuasaan, kemampuan, dan bukti. Nah ini penting sekali di dalam dunia ilmu pengetahuan ya, karena bukti itu merupakan salah satu Uh, ...data yang dibutuhkan di dalam pengembangan ilmu. Nah yang ketiga, mungkin ini yang paling pas ya... ...kata Sultan itu bisa juga mengenung arti... ...kelapangan dan kedalaman ilmu. Jadi semakin dalam... ...dan lapang atau luas ilmu yang dimiliki seseorang... ...maka kekuatan Sultan yang dimiliki juga menjadi lebih, lu, lebih luas. Para pemirsa yang kita hormati... ...maka bagaimana ilmu sebagai potensi manusia itu bekerja? Pertama... Ilmu itu bersumber pada kekuatan rasionalitas manusia. Di samping rasionalitas, tentu saja ilmu juga dibarengi dengan bagaimana kita melakukan berbagai macam kegiatan yang membutuhkan atau memerlukan uh, pengalaman empiris dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kita lihat ilmu sebagai potensi manusia juga terjalin dalam satu proses observasi atau pengamatan klasifikasi atau pengelompokan atau penggolongan-penggolongan, kemudian juga hipotesis sebagai kesimpulan sementara yang mau dibuktikan, dan yang terakhir tentu membutuhkan pengujian. Nah proses inilah yang kita sebut dengan proses ilmiah. Dan apa sifat kebenaran dari satu ilmu itu? Sifat kebenaran dari satu ilmu itu biasanya adalah relatif. Atau sementara, dan juga tergantung pada perspektif ilmuwan yang menekuninya. Jadi kalau misalnya kita belajar uh, psikologi misalnya perspektifnya adalah bagaimana melihat pribadi-pribadi uh, dalam konteks tertentu. Kalau kita belajar sosiologi tentu melihat bagaimana relasi antara individu dengan kelompok. Kalau kita belajar antropologi budaya misalnya maka perspektif ilmu antropologi budaya mencoba melihat bagaimana custom atau kebiasaan yang terjadi di dalam satu kelompok masyarakat nah itu yang kita sebut dengan ilmu jadi inti terpenting dari ilmu di situ adalah kekuatan rasionalitas itu tadi para pemirsa yang berbahagia yang kedua sekarang kita melihat bagaimana dengan filsafat sebagai potensi manusia filsafat sebagai potensi manusia sebetulnya juga dasarnya adalah rasionalitas hanya uh, ada wilayah yang memerlukan pemahaman yang lebih daripada sekedar rasional yang dinamakan dengan meta rasionalitas maka sumber dan tolak ukur di dalam filsafat biasanya dinamakan meta rasionalitas. Jadi mengatasi hukum-hukum logika biasa. Ya, nanti akan kita lihat apa yang dimaksudkan dengan mengatasi hukum logika biasa. Nah, itu yang disebut dengan proses. Proses yang pertama yang paling penting dalam filsafat itu adalah apa yang disebut dengan tauma. Dalam bahasa Yunani tauma itu biasanya diterjemahkan sebagai rasa ingin tahu. Dan ini menjadi modal yang sangat penting karena tanpa rasa ingin tahu, kita tidak akan bisa melangkah untuk memahami tentang realitas yang ada di sekitar kita. Dan untuk memahami rasa ingin tahu itu tadi, sebagai satu persoalan yang penting, kita bergulat dengan teks-teks yang diwariskan oleh para filosof terdahulu, dan itu kita membutuhkan apa yang disebut dengan hermeneutis. Hermeneutis itu adalah cara menafsirkan teks sehingga kita memperoleh pemahaman baru atas teks itu. Di situ juga ada apa yang disebut dengan lingkaran hermeneutik ya. Bagaimana kita melihat sesuatu yang sudah terjadi pada masa silam itu kita tarik dalam dimensi kekinian kita dan kita memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang apa yang dimaksudkan oleh para filosof itu tadi. Nah yang ketiga ini yang e, metarasionalitas itu kadangkala mengatasi logika biasa disebut juga dengan istilah intuisi ya. Intuisi itu adalah immediate knowledge ya. Bagaimana pengetahuan itu terjadi secara spontan atau secara cepat? Nah, di situ, menurut beberapa filosof, salah seorang di antaranya Bergson mengatakan intuisi itu bersifat supralogis, mengatasi aspek-aspek logika. Nah, yang terakhir yang penting juga dalam filsafat itu adalah reflektif ya, kemampuan untuk memahami peristiwa-peristiwa yang berlaku atau terjadi di dalam kehidupan kita untuk dapat kita refleksikan di dalam pengalaman yang lebih universal. Nah sekarang sifat kebenaran dari filsafat juga hampir sama dengan ilmu relatif. Bahkan kalau kita lihat setiap filosof itu memiliki pendapat sendiri sehingga bolehlah dikatakan sifat kebenaran filsafat itu merupakan perenungan individual. Ya, sehingga kalau kita Mempelajari para filosof itu satu, dua, tiga, empat, ya, satu, dua, tiga, empat juga perenungannya. Walaupun nanti akhirnya akan membentuk mainstream atau mazhab-mazhab di dalam dunia ya para pemirsa yang e, berbahagia, kemudian kita sampai pada agama. Bagaimana dengan kedudukan agama sebagai potensi manusia? Salah satu sumber dan tolok ukur yang penting di dalam agama sebagai potensi manusia itu adalah sesuatu yang kita namakan suprarasionalitas ya jadi sesuatu yang mengatasi rasio manusia apa itu yang disebut dengan suprarasionalitas itu tidak lain adalah keyakinan faith ya sebab keyakinan itu tidak bisa kita uji dengan logika biasa logika manusia tidak mungkin dapat kita pergunakan untuk mengu menguji logika Tuhan ya. jadi kalau kita memahami takdir misalnya dengan logika manusia enggak sampai di sini kita membutuhkan apa yang disebut dengan faith atau keyakinan itu tadi. Maka, bagaimana proses agama sebagai potensi manusia itu? Yang paling penting itu adalah kemampuan di dalam membaca tanda atau ayat ayat Allah, baik ayat kauliah maupun ayat kauniah. Nah, di sini kita mulai melihat bagaimana terjadi sentuhan-sentuhan atau persinggungan-persinggungan antara agama, ilmu, dan filsafat nantinya. Tetapi sifat kebenaran yang ada di dalam agama ini tentu berbeda dengan agama dengan ilmu dan e, filsafat. Kalau keduanya tadi yang terdahulu bersifat relatif, ka, di dalam agama kebenarannya bersifat absolut mutlak. Karena di dalam bari dengan keyakinan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu, kita yakini semuanya itu berasal dari Allah, maka kebenarnya bersifat mutlak. Nah di sini kita melihat ada tiga poin ya di demarkasi ilmu filsafat dan agama itu bahwa demarkasi di dalam wilayah agama itu yang dinamakan dengan suprarasionalitas ya sesuatu yang paling tinggi sedangkan demarkasi dalam ilmu filsafat kita sebut dengan meta rasionalitas ya sesuatu yang mengatasi logika biasa sedangkan ilmu harus berdasarkan pada hukum-hukum empirik dan hukum-hukum logika. Nah, jadi ada tiga tingkatan di dalam pemahaman kita tentang bagaimana demarkasi ilmu, filsafat, dan agama. Hadirin yang berbahagia, sampai kita pada kajian tentang bagaimana menyinergikan ilmu dan filsafat. Yang pertama kita bisa melihat ilmu dan filsafat sama sumbernya, yaitu rasionalitas. Karena filsafat juga pada awalnya itu merupakan kajian-kajian tentang ilmu ya. Jadi kalau kita membaca sejarah filsafat, orang seperti Aristoteles itu juga ahli biologi ya. Bahkan Aristoteles ini juga pernah membahas tentang masalah brain ya, tentang masalah kekuatan kekuatan otak. Walaupun tentu tidak bisa dibandingkan dengan pemahaman brain seperti di dalam ilmu medis sekarang ya. Maka sama ya, sumbernya adalah rasionalitas. Uh, poin yang kedua di saat filsafat masuk ke dimensi meta rasionalitas yang kita sebut dengan percabangan metafisik, sesuatu yang ada di balik hand fisik, ilmu justru masuk ke dimensi intensionalitas, ya. eksperimen dan spesialisasi. Di dalam filsafat tidak ada spesialisasi. Karl Jasper, seorang filosof yang juga seorang psikolog, mengatakan kekhususan filsafat justru terletak pada keumumannya. Jadi spesialisasi filsafat adalah generalnya. Ya. Maka ini yang sudah mulai menjadi Uh, satu garis pembedaannya. walaupun di sini juga bisa kita lihat bagaimana sinergi itu berlang berlangsung. di saat filsafat melakukan refleksi dan terus-menerus mengajukan pertanyaan secara kritis, maka ilmu memilih untuk mencari jawaban atau kebenaran yang pasti tentang suatu perkara, karena kekuatan ilmu justru memperoleh kepastian. ya apa sebetulnya arti dari sebuah peristiwa ini misalnya. Ah, sinergi keduanya di mana sinergi keduanya terletak pada kebenaran yang terus berkembang ya. sesuai dengan semangat zaman Ini yang kita sebut dengan agent of change ya beberapa filosof dari Amerika Charles Sanders Peirce misalnya mengatakan tugas ilmu itu adalah meliorism ya. meliorism itu adalah mencari kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan ilmu yang kita miliki berarti kita harus ...mampu meletakkan ilmuwan sebagai agent of change. Nah, itu juga yang terjadi pada filsafat. Jadi, pada titik inilah... Uh, ...bertemu... Uh, ...keduanya antara filsafat dengan ilmu dengan... ...apa yang disebut dengan agent of change. Itu problem yang pertama. Sekarang problem yang kedua. Bagaimana menyinergikan ilmu dan agama? Ya, sebab kadangkala... ...orang memahami ini sebagai dua hal yang terpisah. Dan itu juga tidak terlalu bisa dipersalahkan kalau kita merujuk pada... Apa yang terjadi di Eropa abad ke-14-16 ketika terjadi retakan antara ilmu dan agama yang disebut dengan era sekularisme, yaitu pada zaman Renaissance? Ya, pada zaman Renaissance ini terjadi separation between science dan religion. Maka kita lihat di sini bagaimana menyederikan ilmu dan agama. Pertama adalah... Ilmu dan agama juga bersumber pada rasionalitas. Karena dasar dari agama dan ilmu itu adalah tafakkur. Dari kata tafakkara. Tafakkara itu artinya mempertimbangkan atau memikirkan. Ah di sini kita sudah mulai melihat bahwa agama tidak sama sekali bermusuhan dengan ilmu. Justru agama memberikan dorongan bagi pengembangan ilmu ke arah yang lebih baik. Kata tafakkur itu banyak sekali kita jumpai dalam Al-Qur'an. Yang kedua, di saat ilmu masuk untuk memikirkan ayat-ayat kauniah di alam semesta, ya, maka pembacaan atas alam itu sudah masuk ke wilayah sunatullah, karena sunatullah itu kan hukum alam. Jadi, sebetulnya ilmu hanya mendeskripsikan apa yang terjadi di dalam alam semesta. Nah, kalau kemudian nanti dikelola, diolah sedemikian rupa, lalu hasilnya diaplikasikan untuk dimanfaatkan bagi efisiensi dan efektivitas itu sudah masuk ke wilayah teknologi ya nah itu nanti uh, kajiannya uh, lebih melebar ke masalah sana ya masalah teknologi nah jadi kata kuncinya adalah wilayah sunatullah atau hukum alam tadi dan yang ketiga agama mengajarkan ketetapan Allah dalam mengatur penciptaan alam semesta yang bersifat fitrah kata kunci di sini adalah kata fitrah ya. Fitrah di sini bisa diartikan sebagai makna e, asal kejadian, bisa juga diartikan sebagai keadaan yang suci, atau e, biasa orang memahami sebagai kembali ke asap. Ya. Fitrah kita itu pada dasarnya suci, ya. Ya, jadi dalam Islam tidak mengenal istilah e, dosa bawaan, tetapi yang paling banyak dikenal misalnya fitrah kita itu dalam keadaan suci. Nah disitulah terletak sinergi antara ilmu dan agama, di mana terletak pada fitrah tentang sunnatullah sebagai ketetapan Allah yang dipahami manusia dengan menggunakan kekuatan fikiran karena kita bisa memahami mengapa orang dilahirkan dalam keadaan suci bayi tidak melakukan sesuatu apapun ya kecuali mendasarkan diri pada insting akal fikirannya belum bekerja secara opti optimal ya maka itulah sebabnya mengapa fitrah sebagai sunatullah inilah menjadi kata kunci tentang sinergi ilmu dan aga, agama. Kita bisa lihat di dalam surat Ar-Rum ayat 30 di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim Fa wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikal dinu qayyim walakinna aktsarahum walakinna aktsarannasi la ya'lamun maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila, tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Itulah agama Allah yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi memang kalau kita melihat apa yang dipaparkan dalam ayat ini, fitrah itu merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan kita sebagai manusia atau sebagai hamba Allah, hadirin yang berbahagia, bagaimana sekarang kita melihat relasi di antara ketiganya, ilmu filsafat dan agama, sebagaimana tema kita di depan, bahwa sinergi antara ilmu filsafat dan agama itu merupakan satu potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang pertama, Ilmu bertindak dengan rasio untuk mengeksplorasi alam semesta ini, ya, sebab hukum-hukum Allah, hukum-hukum Allah hukum alam yang merupakan ketentuan Allah itu tadi itu bisa dibaca dengan hukum-hukum logika. Ya. Nah, tentu uh, di sini uh, pengembangan-pengembangannya memerlukan berbagai macam uh, langkah yang uh, uh, sangat ilmiah ya, karena uh, beberapa pemikir atau beberapa aliran mengatakan bahwa Sebetulnya, hukum alam yang ada di dunia atau di alam semesta ini adalah merupakan hukum yang bersifat tetap, ya. sesuatu yang bersifat uh, kausalitas hukum, sebab akibat. Dan untuk memahami itu, tentu kita melakukan observasi, sebagaimana yang kita paparkan di depan tadi. Maka, di sini kita melihat bagaimana eksplorasi alam semesta itu yang dilakukan oleh para ilmuwan sebetulnya mencoba menangkap fenomen. Mencoba men men menangkap keteraturan yang ada di alam semesta itu dengan berbagai macam e, cara, ya, mungkin seorang ahli fisika menangkapnya dengan e, kemampuan e, sebagai fisikawan, ya, bagaimana benda-benda benda fisik itu bisa dipahami e, dengan mudah, ya, kemudian para e, ilmuwan yang lain yang dimaksudkan alam, mungkin mungkin saja itu yang terkait dengan e, penghuni alam semesta, itu manusia, yang paling banyak di e, eksplorasi itu kan juga termasuk manusia sedangkan yang kedua filsafat merenungkan dan mengkritisi hasil kebenaran ilmiah itu agar disempurnakan secara terus-menerus. Dalam sejarah kita melihat bahwa tidak ada kebenaran yang abadi dalam dunia ilmiah itu, ya. Jadi kalau kita membaca sejarah ilmu itu, ilmu mengatakan kepada kita bahwa proses itu terjadi secara terus-menerus. Ada yang periodik secara cepat, tapi ada juga periodik yang secara agak lebih lama, ya. Mungkin ilmu-ilmu kemanusiaan ya nat, uh, yang disebut dengan Hysteresis shaften itu uh, berkembangnya lebih cepat karena dinamika manusia juga lebih cepat. Sedangkan Natural shaften ilmu-ilmu kealaman itu perkembangannya lebih uh, uh, lebih melambat karena memang apa yang ada di alam semesta itu uh, hanya yang belum terkuak saja dengan ilmu yang uh, nampaknya masih belum ditangkap oleh uh, ilmu pengetahuan. Maka kita lihat di sini e, mengkritisi hasil kebenaran, mengkritisi hasil kebenaran ilmiah itu e, merupakan salah satu cara untuk melihat dimensi baru ya yang disebut dengan e, standing novel fact, ya. fakta baru yang bisa diperkirakan di dalam dunia ilmiah. Nah, filsafat ilmu terutama filsafat ilmu the philosophy of science berbicara tentang itu. Ya. Yang ketiga, agama menuntun fitrah manusia agar tetap menjaga kesucian dan menyadari bahwa manusia akan kembali kepada Allah. Nah, ini yang merupakan uh, satu hal yang uh, acap kali kita abaikan bahwa pada titik tertentu sebenarnya mengapa Allah meminta kita menjaga kesucian kita, fitrah kita itu karena fitrah ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya, kalau di akhir nah, seberapa jauh kita mampu me Refleksikan kemampuan kita untuk bertanggung jawab itu dalam kehidupan kita sekarang, tentu itu yang menjadi persoalan yang sangat penting. Maka kita lihat bahwa ketiga sumber, rasio, sumber kebenaran ini yang kita sebut dengan rasionalitas, meta rasionalitas, dan supra rasionalitas sebenarnya bermuara pada satu saja, yaitu bermuara pada Sang Pencipta sebagai yang maha benar. Ya, al haq Kalau kita belajar al asmaul husna, kata al haq ini adalah yang maha benar salah satu asmaul husna ya, yang sangat penting di dalam pemahaman kita tentang masalah-masalah ilmu pengetahuan sehingga pandemi yang kita alami sekarang itu sebenarnya termasuk salah satu perkara yang terletak pada ketentuan Allah ya. sehingga tugas ilmuwan, filosof bahkan agamawan untuk menemukan solusi mengatasi pandemi tersebut ya bukan menjadikan pandemi itu sebagai ya objek untuk mencari popularitas bukan meletakkan pandemi itu sebagai objek untuk mencari apa itu kemasuran atau kekayaan dan lain sebagainya ya sebab itu tentu bukan itu yang dimasukkan di dalam pemahaman kita Nah Oleh karena itu kita lihat bagaimana Allah menekankan pada masalah kebenaran sebagai bersumber pada Allah itu dalam surat al-baqarah ayat 147, di sana Allah berfirman al haqqu min minal kebenaran itu dari Tuhanmu sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang mumtariin orang yang ragu-ragu dengan demikian maka para pemirsa yang berbahagia inilah yang kita sebut dengan sinergi ilmu filsafat dan agama yang terakhir dalam kesempatan ini, kita ingin melihat bagaimana relevansi sinergi ilmu, filsafat, dan agama terhadap pandemi. Kita melihat bagaimana temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mencoba untuk mengatasi pandemi COVID-19 itu dengan berbagai macam temuan, seperti misalnya temuan Profesor Kuat uh, dengan genusnya itu mampu me menangkap atau mampu memahami Uh, apakah seseorang itu mengidap uh, COVID-19 virus COVID-19 atau tidak? Misalnya sebagai contoh ya dengan hembusan nafas murah ya, uh, kemudian uh, mudah dan uh, kemudian tidak menyakitkan ya mungkin itu yang menjadi uh, uh, salah satu faktor yang dipertimbangkan juga. Ini tentu temuan-temuan semacam ini diperlukan tapi tidak ada temuan yang betul-betul sempurna karena yang betul-betul sempurna hanya Allah Subhanahu ya. Jadi uh, tentu nanti akan ada temuan-temuan lain atau penyempurnaan lebih lanjut dari temuan yang sudah dilakukan itu dengan uh, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Nah, di sini kita melihat bahwa uh, sekali lagi uh, ilmu dan teknologi itu ya juga relatif ya, ada keterbatasan di dalam uh, menangkap kebenaran-kebenaran di alam semesta ini. Kemudian kita melihat relevansi sinergi ilmu, filsafat dan agama terhadap pandemi itu pada poin kedua adalah bagaimana filsafat melakukan refleksi kritis untuk menyikapi sikap puas diri, pendewaan rasio, bahkan mungkin juga berbagai macam problem etis yang muncul di dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan demikian, maka ilmu menjadi sesuatu yang harus bersinergi dengan filsafat secara lebih baik lagi dan disitulah kita melihat bagaimana agent of change tadi yang kita kemukakan bisa bisa kita temukan ya bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan uh, dunia ilmiah dan yang terakhir ini yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana agama dapat memberikan dorongan psikologis dan tuntunan spiritualitas atas aktivitas ilmu dan filsafat dalam masalah pandemi sehingga ada sintesis antara kekuatan ikhtiar dan tawakal kepada Allah pada titik inilah kita melihat bahwa ilmu dan filsafat pada akhirnya harus bermuara di dalam lautan atau samudera yang lebih luas, yaitu agama. Dan mudah-mudahan dengan muara agama ini, ilmu pengetahuan filsafat dan agama ini dapat menjadi sinergi yang luar biasa dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله محمد رسول